pasti tim gue sama tim cowok lo bakal latihan. Aku tahu, Deon udah ngasih tahu. Ini kompetisi besar, jadi pasti cowok lo berharap bisa menang. Bukan cuma Deon, kamu juga berharap menang kan Arga? Ya emang lah, jadi lo harus hati-hati. Kenapa harus aku yang hati-hati? Kan kalian yang tanding besok. Ya lo harus hati-hati, karena kalau misalnya sampai Deon kalah, lo udah tahu kan apa yang bakal dilakuin Deon ke lo. Tapi Deon gak bakal kalah lah. Ya pasti Deon bakal kalah, gue yakin. Dari mana kalian tahu? Kalian kan baru tanding besok. Dari awal cowok lo gabung di e-sport, pemainan game dia tuh gak pernah bener. Siapa yang bilang? Aku saksinya. Aku yang selalu ngeliat Deon kalau dia selalu latihan untuk bisa ngalahin kamu. Oh, jadi obsesinya Deon itu cuma buat ngalahin gue. Berarti dia ngakuin dong kalau misalnya gue lebih hebat daripada dia. Kamu jangan sombong, Arga. Kalau nanti Deon bisa ngalahin kamu, kamu gimana? Hah? Ya bagus, itu artinya lo selamat dari amukannya Deon. Yes! Gue menang. Ah! Tenang aja gak sih? Ini kan baru latihan. Ngapain lu marah-marah? Diam lo! Kalau mau marah tuh besok aja, pas lu kalah di kompetisi resminya. Jangan sok ya lo, Arga. Karena besok itu giliran tim gue yang bakal ngalahin tim lo. Oh iya, kalau gitu gue tunggu kekalahan lu besok. Mesap lo. Pasti dia mau ngelampiasin kemarahannya ke Rara. Ayo pulang! Deon, tapi aku belum selesai ngerjain tugas kelompok aku. Jadi lu lebih milih tugas sialan itu daripada gue. Kamu kenapa sih? Kamu kalah waktu latihan sama Arga tadi. Gak usah lo nyebut nama cowok itu ya anjing. Deon, kamu bisa gak sih kalau misalnya kamu kalah main game sama lawan main kamu? Jangan dilampiasin ke aku. Ya terus, gue harus ngelampiasin amarah gue ke siapa? Aku nih pacar kamu, Deon. Iya, pacar gak berguna. Setidaknya lo jadi pacar itu bisa main game dikit lah. Biar bisa ngebantu gue. Kalau kamu emang cari pacar yang bisa main game, kenapa kamu macarin aku? Cari yang lain aja. Karena gue butuh tempat buat ngelampiasin emosi gue. Dan yang bisa jadi samsak gue itu cuma lo doang. Cewek orang lain yang mana mau lah. Kamu nih jahat banget sih, Deon. Lo baru sadar, ha? Siapa suruh mau gue jadiin pacar? Arga bilang semenjak kamu masuk e-sport, permainan game kamu gak pernah ada berkembang. Gak usah sok tau lo. Bentar, apa lo bilang? Lo bilang tadi kata Arga. Lo ketemuan sama Arga ya? Hah? Lo selingkuh sama dia? Enggak, Deon. Lepasin tangan aku, sakit. Ngaku lo. Aku tadi gak sengaja papasan sama Arga, Deon. Maaf. Lo tau kan, gue sama Arga dari lo tuh rival. Kita musuhan di e-sport. Jadi jangan pernah lo deketin dia. Dengar lo. Iya, Deon. Aku paham. Bagus. Sekarang lo ikut gue pulang. Tapi berani lo ngebantah gue, ya? Iya, bentar. Aku masukin barang aku dulu. Mana sih, Deon? Lama banget. Katanya cuma ngambil mobil. Ditinggal, ya? Arga? Emang cowok lo yang gak punya otak, sih? Kamu jangan ngomong gitu tentang cowok aku, Arga. Cowok brengsek yang ngelampiasin amarahnya ke lo setiap kalah main game masih lo bela. Lo sehat? Udah, kamu gak boleh ikut campur, deh. Gue sih gak mau ikut campur ya, cuma gue miris aja ngeliatin lo cuma jadi bahan pelampiasannya Deon. Aku gak pernah masalah, asalkan abis itu ya Deon emang beneran lega karena udah ngelampiasin emosinya. Cewek gue goblok tau gak? Iya, aku emang bodoh. Kenapa? Harusnya lo tuh kemarin milih gue, bukan Deon. Lo lihat kan sekarang lo sama Deon tuh gak pernah bahagia. Gak ada jaminan kalau aku milih kamu kemarin aku bakal bahagia. Lo ini keras kepala banget ya, gue benci banget sama sikap lo kayak gini tau gak? Ya bagus deh, karena kan aku emang gak perlu bersikap kayak apa yang kamu mau. Lagian kamu juga bukan siapa-siapa aku. Deon pinter banget ya, bisa ngerubah sikap lo jadi kayak gini. Asal lo tahu ya, Deon ngedeketin lo bukan karena dia cinta sama lo, tapi karena lo bakal jadi bahan pelampiasan doang. Karena ya lo cewek goblok, jadi lo bakal mau-mau aja. Ra, lo pulang jalan aja ya. Kok gitu? Ya emang kenapa? Tapi kamu tadi bilang kamu bakal nganterin aku pulang, Deon. Ya kan tadi, sekarang gue males nganterin lo pulang. Terus aku pulang sama siapa? Ya itu masalah lo, bukan masalah gue. Deon! Gue muak banget deh ngeliat muka lo. Setiap gue ngeliat muka lo tuh kayak gue emosi tau gak sih bawaannya. Deon! Ayo pulang bareng gue. Ayo, lo gak denger tadi Deon ninggalin lo? Lo gak mau pulang nih? Enggak, Deon ngelarang aku buat ketemu sama kamu, Arga. Terus lo mau pulang gimana? Nungguin cowok lo balik lagi ke sini, minta maaf, terus ngajak lo pulang lagi gitu? Ya gak mungkin lah. Aku bisa pulang jalan kaki kok. Gak usah batu, bisa gak? Udah mau hujan nih. Ya udah, aku bisa pesen taksi. Bisa gak sih lo nurut aja lah? Karena kenapa sih kalau misalnya marah tuh selalu ngelampiasinnya ke aku? Gue gak pernah ngelampiasin amarah gue ke lo, Durang. Tapi kamu setiap ngomong ke aku selalu marah-marah. Itu karena lo emang perlu dimarahin biar gak dibego-begoin sama si Deon mulu. Yes! Kan gue udah bilang kalau gue bakal menang. Baru bawa pertama, lo jangan sombong deh. Ya wajar lah, gue sombong di depan orang yang kalah.
Awas aja ya, gue bakal menangin babak kedua. Kita lihat aja nanti, mau taruhan gak? Apa? Kalau hari ini gue yang menang, lu harus putusin Rara. Maksud lu apa? Serahin Rara ke gue, kalau di pertandingan hari ini lu kalah. Oke, okay. Siapa takut? Deal. Yes! Gue menang! Masih ada babak ketiga, Deon. Gue menang. Selamat. Gue gak butuh selamat dari lo, tapi tepatin janji lo. Lo tenang aja, gue bukan cowok yang bakal ingkar janji. Rara, kita putus. Maksud kamu apa, Deon? Aku mau kita putus. Kamu tuli. Apa sekarang kita putus karena kamu kalah juga? Iya, gue sama Arga taruhan. Kalau gue kalah, lo bakal jadi miliknya Arga. Gak mau, Deon, gak mau. Aku masih mau tetap sama kamu. Udah deh, lo jangan kebanyakan tingkah. Lo kira gue mau lo ada di hidup gue? Enggak, tau gak sih? Gue muak ngeliat lo. Udah lu sama Arga aja. Lu gak apa-apa, Ra. Harusnya lu senang udah lepas dari Deon. Kenapa malah nangis? Kalian jadiin aku bahan taruhan kalian. Ya cuma ini satu-satunya cara supaya lu lepas dari Deon. Ya gue ngelakuin ini buat lu. Biar lu gak terus-terusan dijadiin tempat lampiasin amarahnya si Deon. Aku tahu. Kalau lu tahu kenapa lu nangis? Emang lu suka beneran sama Deon? Ya udah. Thank you, Arga. Ya, sama-sama. Yuk, gue anterin lu pulang. Kenapa Deon mutusin aku ya? Apa karena emang dia dari lama gak suka sama aku? Gue heran deh sama lu, Ra. Kenapa? Lu udah tahu jawabannya, tapi masih aja nanya. Astaga, kali ini apa lagi yang lu pikirin, ha? Aku habis putus, Arga. Kamu bisa gak sih ngertiin aku dikit? Kenapa jadi galakan lu? Selama ini aku bertahan sama Deon. Karena aku berharap Deon bisa suka sama aku dan dia berubah. Jadi lu dari awal emang lebih milih Deon karena lu suka sama dia gitu? Oh. Tapi ternyata Deon emang gak bisa berubah. Dia selalu aja ngelampiasin amarahnya ke aku kalau misalnya dia kalah main game. Lu gak capek? Aku juga capek, tapi entah kenapa aku percaya banget sama perasaan aku kalau Deon pasti suatu saat bisa berubah. Tapi nyatanya enggak kan? Perasaan lu tuh bohongin diri lu sendiri, tau gak? Ya udah, lu bakal berusaha buat ngertiin lu karena lu baru putus. Walaupun cowok kayak Deon tuh gak pantas buat lu tangisin. Ya deh, maaf, gue diem. Busut banget tuh muka, belum disetrika. Jangan berisik di depan cewek yang lagi patah hati, Arga. Astaga, belum selesai-selesai juga lu patah hatinya. Kamu gak bakal bisa ngerti perasaan aku. Lu juga gak pernah ngerti sama perasaan gue. Jadi kalian pacaran? Lu juga pacaran? Oh iya, kenalin, ini cewek gue, namanya Adele. Lu pada tahu kan? Gue tahu, dia Adele. Cewek gamers yang kehebatannya tiada tanding itu kan? Yes, benar. Dan dia bakal jadi satu tim sama gue. Bagus juga strategi lo. Ya, setidaknya cewek gue yang sekarang ini berguna lah ya. Nggak kayak cewek gue yang dulu. Yaudah ya, gue duluan. Bye. Lo nggak apa-apa, Rah? Rah, please lah. Cowok kayak Deon nggak pantas lo tangisin. Aku bukan nangis gara-gara Deon punya pacar baru. Karena aku juga udah tahu kalau misalnya mereka itu dekat bahkan saat Deon masih sama aku. Jadi aku nggak heran kalau misalnya emang mereka jadian. Terus lo nangis kenapa? Aku nangis karena aku masih jomblo. Susah nggak? Apanya? Ya itu main game. Kenapa? Cuma nanya aja sih. Lu mau main game juga? Boleh. Kenapa nggak boleh? Gue bakal ngajarin lu kok sampai lu jadi gamers cewek. Thank you, Arga. Lu pasti mau balas dendam ke Deon kan? Iya. Soal aku mau bikin Deon nyesel karena udah nyanyain cewek yang katanya nggak berguna ini. Bagus. Padahal aku juga jago main game loh. Cuma ya emang aku gak ngasih tau Deon aja. Oh ya? Game apaan? Game Po. Jangan ke kiri, Rah. Banyak musuh tuh di sana. Maaf, Arga, aku gak tahu. Yaudah, gak apa-apa. Maaf ya, Arga, aku cuma jadi beban kamu doang. Hey, lu baru belajar. Udah santai aja. Gak semua orang kok baru main langsung bisa. Tapi gue bakal janji, gue pasti bakal ngajarin lu sampai jadi gamers cewek profesional. Tapi emangnya bisa? Gue yakin lo pasti bisa. Lagi kenapa sih kalau misalnya tanding itu harus game yang kayak begini? Coba aja game Po, aku pasti menang. Lucu banget sih lo. Udah, ayo sini gue ajarin lagi. Bagus, Rah, permainan lo udah semakin meningkat belakangan ini. Benar, bangga banget gue emang sama lo. Arga, aku boleh nanya gak? Mau nanya apa? Kenapa kamu baik banget sama aku? Bahkan kamu ngajarin aku main game tuh sabar banget, gak pernah marah.
karena ya gue gak bisa marahin cewek yang gue suka. Hah? Kan gue udah pernah bilang sama lo, gue suka sama lo, Ra. Cuma lo gak pernah kaget, lo biasa aja karena lo emang masih suka sama Deon kali. Aku gak nyangka aja kalau ternyata kamu masih suka sama aku. Soalnya waktu aku dekat sama Deon, kamu setiap ketemu aku selalu marah-marah. Itu karena gue kesel sama lo, lo bego banget, mau aja dibagi-bagiin Deon. Jadi gue marah, bukan karena gimana-gimana. Makanya kamu bikin taruhan sama Deon biar aku bisa lepas dari Deon, gitu kan? Ya lo gak tahu aja gimana perjuangan gue buat bisa menang, biar bisa nyelamatin lo dari Deon. Thank you, Arga. Gue cuma gak suka orang lain nyakitin orang yang gue suka. Deon, udah lama kita gak ketemu di kompetisi, lo kemana aja, Gah? Ya, gue sibuk ngajarin anggota baru gue. Lo juga punya anggota baru. Emang menurut lo, cuma lo doang yang boleh punya anggota baru? Gue harap anggota baru lo gak ngecewain ya. Malah sangat memuaskan. Nah, itu dia. Rara, kenapa? Kaget ya? Lo yang bener aja, dia mana bisa main game? Kita lihat aja besok, Deon. Gak usah banyak bacot dulu. That's my girl. Ayo, Ra. Yes! Kerja bagus, Ra. Deon, gimana rasanya dikalahin sama mantan pacar sendiri? Sejak kapan lo bisa main game, ha? Sejak putus dari kamu. Lo kan udah biasa gue kalahin, Deon. Kenapa hari ini lo kelihatan lebih marah daripada biasanya? Lo ngerebut cewek gue, anjing. Apa? Siapa? Hah? Aku? Cewek kamu? Kita udah gak ada hubungan lagi. Kamu sendiri yang lempar aku ke Arga. Dengar tuh, Deon. Kalian tuh udah mantan. Lo lupa. Ah! Lo apa sih? Arga, thank you ya. Buat apa? Buat semuanya. Gue bakal terima ucapan terima kasih lo kalau lo mau jadi pacar gue. Iya, aku mau jadi pacar kamu.